Gila mahal gila. Hei, tengok ni. Mahal gila tak? Hei, memang siapa ni curi ni mencekik darah lah. Mak, mahal quotation ni. Ha? Apa besar pula tu Abang Jay? Dua mengamuk-mengamuk aje. Hei, pagi-pagi dah mengamuk. Ni lah. Kau tolong tengok kejap aku punya quotation ni. Dengan dengan kau punya takaful tu kan. Kau punya berapa, aku punya berapa. Cuba kau tengok ni lah. RM300 sebulan. Saya punya baru RM150 sebulan. Kenapa abang punya mahal? Okey tak apa bang. Biar saya check dengan saya punya plan takaful ni. Ah tak apa. Kau check-check tengok situ. Ha. Oh. Patutlah. Abang punya ni nampak macam ambil macam-macam ni ha. Saya punya ni ambil plan hibah dengan medical card je. Abang punya ni lah macam-macam. Hibah ada lah, medical card ada lah. Lepas tu ada cover untuk penyakit kritikal lah. Kan? Macam-macam ambil. Patutlah dia mahal. Lagipun faktor umur pun main peranan juga bang. Abang kan tua. Eh, kau cakap baik-baik sikit. Aku ni nampak aja tua tau. Sebenarnya aku ni muda lagi. Ha. Aku ni terperangkap dalam jasad yang tua tau. Macam main-main. Harap bang, abang janganlah marah bang. Aduh, gurau sikit aku nak marah. Sensitif betul. Okey, lagipun benda ni abang tak boleh main compare harga macam tu je bila abang ambil quotation kan. Abang kena compare apple to apple kan. Pisang to pisang kan. Lepas tu abang kena pergi jumpa dengan ejen, minta dia punya consultation dia, apa benda benefit yang abang ambil ni. Adalah, aku ni ambil quotation tu pasal nak buat comparison je. Nah, abang dah pergi jumpa dengan ejen belum? Dan aku pergi jumpa dengan ejen tu lah. So abang dah nak buat compare-compare tu kan. So abang saya rasa untuk better abang pergi jumpa ejen abang untuk buat explanation lah kan. Ha, ini nanti kadang-kadang kan abang ambil quotation, abang ambil compare harga kan. Sampai ke cerah nanti kadang-kadang kan, pasal tu compare je kan. Ha, umur makin meningkat, lagi tua lagi mahal bang. Ha, baik abang pergi jumpa je abang eh. Eh, ha. Okay, masih lah. Duh.